pilih baju makan malam. Amanda Manopo ceria di TikTok. Putri N malah pamer simbol hati hitam, ada apa? Amanda Manopo semakin aktif berbagi momen di TikTok. Sementara Putri N tampak masih berada dalam masa-masa sulit setelah konflik rumah tangganya dengan Arya Saloka menjadi buah bibir publik. Konflik tersebut semakin memanas sejak munculnya kabar kedekatan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo di set sinetron Ikatan Cinta, yang menurut sejumlah pihak menjadi pemicu perubahan sikap Putri N. Dalam unggahan terbarunya di TikTok, @akmel612, tanggal 14 Juni tahun 2023, Amanda Manopo terlihat sedang meminta pendapat netizen untuk memilihkan pakaian yang akan dikenakannya untuk makan malam. Amanda menunjukkan tiga pilihan pakaian, yaitu crop top dan rok medium berwarna krim, long dress ungu dengan pita kupu-kupu di belakang, serta long dress berwarna pink. Konsep video yang dibuat Amanda tampak penuh warna dan ceria, seolah-olah mencerminkan suasana hati seseorang yang sedang jatuh cinta. Hal ini kontras dengan apa yang ditunjukkan oleh Putri N. Putri N. Dalam unggahannya di TikTok, @aneofficial18, tanggal 14 Juni tahun 2023, terlihat mengenakan hoodie sambil memainkan musik indie, dengan simbol hati berwarna hitam sebagai caption. Unggahan ini menunjukkan bahwa Putri N tampaknya sedang merasa kehilangan arah dan mencoba untuk berdamai dengan situasi tersebut. Warna hitam dan putih yang dominan dalam video Putri N menunjukkan suasana hati yang sedang berduka. Terlihat jelas bahwa Putri N sedang membutuhkan dukungan dan semangat untuk bangkit kembali. Tak pelak, postingan keduanya menuai pro dan kontra dari netizen. Tahu BGT rasanya jadi KN Jimna ya pasti sakit BGT sehat-sehat ya kak sama Ibrahim juga, tulis @sex mendukung Putri N. Sementara komentar seperti, otu diner sama suami orang, dari @rakux, dan, mas ganteng makin cinta nih liatnya, dari @haslindex tampak meledek situasi Amanda Manopo.